Unjuk rasa mahasiswa Universitas Samratulangi Manado berlangsung ricuh. Mahasiswa bentrok dengan polisi saat berusaha menduduki kantor rektorat. Bentrok mahasiswa dan polisi bermula saat mahasiswa mendesak Rektor Donald Rumokoy mundur dari jabatannya. Mereka menduduki gedung rektorat dan melakukan aksi pengerusakan. Polisi yang membuat pagar betis menjadi sasaran lemparan batu mahasiswa. Seorang mahasiswa kemudian ditangkap polisi dan tidak terima temannya ditangkap. Mahasiswa menghadang mobil patroli hingga akhirnya mahasiswa itu dilepaskan. Aksi yang sempat meluas ini baru mereda setelah sejumlah dosen meminta mahasiswa kembali ke kampus. Pengunjuk rasa mendesak Rektor Universitas Samratulangi Manado, Donald Rumokoy, mundur dari jabatannya karena dinilai otoriter.